Oke, foodie. Sekarang saya udah selesai makeup. Ini udah siap kameramennya. Ada Mas Manto, Mas Bambang. Nah, sekarang mau lanjut aja nih. Langsung liputan. Kasih rekomendasi shabu-shabu sama ramen yang enak buat foodies, tapi harganya pasti dong receh. Idih, mau jajan apa sih Hayomi? Pakai dandan maksimal gitu, emang istimewa banget ya tempat makannya. Nyari shabu-shabu dengan harga receh? Serahin langsung aja ke tim makan receh buat kasih rekomendasi paling cihui buat kalian. Wah, foodies nih, kuah shabu-shabunya sudah mendidih. Jadi biasa lah kalau makan shabu-shabu kan masak-masak sendiri ya. Langsung aja yuk kita cemplung-cemplung. Ada dua jenis kuah nih foodies, tom yum dan kaldu. Untuk kuah tom yum lebih cocok dimasukkan yang seafood. Langsung kita masukin lobster, aneka bakso ikan, dan juga kerang. Untuk yang kuah kaldu kita masukin beef slice, potongan daging ayam, sosis, dan juga sayur. Gak lupa masukkan bawang putih dan cabai di kuah kaldu biar makin sedap ya. Foodies, ngomong-ngomong ini kok banyak banget ya makanannya. Ini porsi untuk 4 orang sebenarnya. Jadi, Mas Kameramen, bantuin ya. Makan shabu-shabu emang enaknya rame-rame ya foodies. Pasti jadi lebih sedap deh tuh. Agak-agak rebutan gimana gitu. ya foodies, selain ada shabu-shabu, ada juga sukiyaki nih yang panggang-panggangan. Lengkap banget ya, berasa ke Jepang beneran deh kayaknya nih. wajan sukiyakinya udah panas tuh. Ayolah dimasak itu dagingnya. Ini namanya makan enak butuh effort nih foodies. Oh iya foodies, kalian tuh ya kalau lagi makan shabu-shabu termasuk tim yang tinggal makan aja apa yang ada di depan mata atau yang doyan masakin nih. Wih, dagingnya no play-play ya foodies, lihat lemaknya. Namanya juga daging slice premium. Shabu-shabu dulu ya. Dagingnya dulu aja. Ini dagingnya daging slice premium. Bisa dilihat nih tipis, terus ada lemaknya juga. Dagingnya lembut foodies, padahal tadi saya masaknya agak kelamaan tuh. Biasanya daging kalau dimasaknya agak kelamaan kan jadi agak alot ya. Ini enggak loh, tetap lembut. Wah, lagi musim hujan gini enggak salah nih kita makan shabu-shabu. Seketika tenggorokan dan badan langsung anget. Tadi kita udah coba yang shabu-shabu foodies, sekarang coba yang sukiyaki ya, yang dipanggang. Pasti enggak kalah enak. Dagingnya surprisingly empuk sih, dan rasa manisnya tuh juga ada. Rasa manis dari dagingnya tuh berasa banget. Yang daging-dagingnya kan udah, yang seafood kuah tom yumnya nih jangan sampai dicuekin dong. Kuahnya harus enak, jadi kita mulai dari kuahnya dulu ya. Wah, segar banget foodies. Nah, sekarang kita coba baby lobsternya ya foodies. Harga receh tapi dapat lobster. Wah, jangan sampai keskip nih lobsternya. Enak banget foodies, perpaduan antara manis dari daging lobsternya dicampur sama kuah tom yum yang segar pedes, jadi mantap banget di mulut. Tuh lihat foodies, dagingnya mudah banget kan lepas dari cangkangnya. Ayo, siapa yang kepengen? Lazis abis nih. Enak banget nih foodies. Pedas, sekarang minumnya biar tetap ke Jepang-Jepangan. Ada susu matcha. Ketika langsung hilang tuh rasa pedas dan diganti dengan rasa manis yang enak banget. Makan receh, harga receh tapi rasanya gak recehan.